konsep acara ini lebih ke dance. Ya, kita memang mencoba memberikan objek baru untuk fotografer yang sebenarnya awalnya saya tertarik tuh semakin hari teman-teman fotografer itu semakin mulai melirik dunia tari. Mereka tertarik dengan dunia panggung, kemudian saya berpikir kenapa tidak kita membuat untuk mereka. Jadi mereka tidak susah-susah untuk datang ke tempat-tempat pertunjukan yang konvensional, tapi kita berikan ke ruang yang lebih dekat dengan mereka dan menjadikan acara ini tidak membatasi antara objek dengan fotografer itu sendiri, dan akan ada sesuatu atau kesulitan tersendiri ketika mereka dihadapkan dengan objek yang terus-menerus bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Bisa saja dengan awal ini memang pelan, tapi suatu saat kita akan kita coba outdoor dengan warna-warna yang lebih berani, kemudian dengan tempo yang lebih cepat, bisa saja dengan lompat atau hal yang lain yang memang saya sangat dekat dengan dunia tari itu sendiri. Ya, ini memang bukan ide saya sendiri, tapi memang kebetulan bertemu dengan Dea Vandari yang dia punya teman-teman fotografer, kemudian keluh kesahnya, kenapa objeknya hanya ini saja dan sebagainya. Terus kemudian saya terpikir untuk ada ide seperti ini dan disambut dengan baik, dan ternyata kita cocok. Oke, kita bikin. Memang ada kesulitan tersendiri dari saya untuk menyusun, meng-create. Bukan saya koreografer, tapi saya hanya meng-create teman-teman penari yang saya hadapkan dengan iki konsep, ini konsep saya, tafsirmu seperti apa, kita explore bareng. Saya mencoba, oh ini enaknya seperti ini gerakannya seperti ini. Jadi tidak hanya saya sebagai koreografer, tapi ini kerja bareng yang kita kemas jadi satu. Harapannya bisa memuaskan kacamata fotografi, dan itu memang sangat sulit karena mudah ketika kita menari terus hanya diambil videonya, tapi ketika difoto ada angle-angle tertentu atau spot-spot tertentu yang memang itu harus dipikirkan. Ya, istilahnya tadi ada yang bilang foto itu harus bernyawa, foto itu harus berbicara. Nah, setiap gerakan yang saya hadirkan atau kita create bersama ini itu harus mengandung sesuatu makna yang dari awal sampai akhir itu penuh. Kita akan membuat yang lebih. Jadi seolah-olah memang memindahkan pertunjukan, sistem atau cara kerja pertunjukan ke dunia fotografi, dan itu tantangan tersendiri, dan semoga bisa diterima sama teman-teman fotografi, karena di Solo memang baru sekarang ada hal seperti ini. Itu karena kita konsisten, memang ini dance konseptual fotografi. Konsep acara ini bagi saya cukup menarik karena melibatkan banyak sekali unsur, baik untuk yang di modelnya itu dari penari, yang berkaitan pula dengan kostum dan make up di sini sengaja dipilih yang natural karena sebagai kajian kilas balik budaya waktu itu yang sifatnya lebih ke alami. Jadi kita menggunakan warna-warna natural di situ. Kemudian dari segi busana itu sesuai dengan konsep Kalinyamat sendiri, yang dari seorang ratu yang kemudian memutuskan untuk bertapa
karena mempunyai sebuah tujuan hidup. Jadi di sini cuman menggunakan kain putih dan jarit batik Sidoasih Gagrag Mataraman warna putih juga. Harapan saya acara-acara semacam ini bisa terus berlangsung sebagai wujud usaha kita untuk menggali budaya seni tradisi yang ada hubungannya dengan dunia fotografi. Matur nuwun. Sebuah pertunjukan yang indah membuat kita melihatnya seakan-akan ikut dalam tarian itu dengan lenggak-lenggoknya. Saya melihatnya ini sesuatu yang bagus yang bisa ditindaklanjuti lagi ke depannya supaya bisa membuat tarian-tarian atau acara-acara seperti gini yang sangat menarik. Apalagi banyak dipanggilnya beberapa fotografer gitu. Sebenarnya ada beberapa masukan yang saya anggap itu bisa menjadi masukan adalah penataannya supaya lebih bagus lagi dengan gerakan-gerakan yang lebih indah lagi gitu kan. Dengan ide-ide yang luar biasa lagi, itulah yang kami harapkan supaya kami sebagai fotografer bisa mengabadikannya dengan bagus. Kalau yang seperti ini, bagaimana menyuguhkan sesuatu yang terkonsep, berbeda, yang sudah didesain sedemikian rupa, melibatkan banyak orang, jadi semacam kayak karya pagelaran dalam skala yang tidak terlalu besar, tapi menarik dan bisa maksimal nanti hasil gambarnya, target secara target dari fotografer, atau dari si pemilik konsep juga puas karena bisa berkarya sesuai dengan keinginannya. Dan juga diharapkan nanti bisa dinikmati orang banyak, khususnya penikmat seni. Penikmat seni itu luas, bisa tarinya, bisa senang aja ngeliat gambar-gambarnya atau menikmati suasananya. Namanya juga tuh suguhan seni itu kan enak aja dinikmati. Orang awam pun melihat penari cantik ya senang, melihat warna-warni lampu juga senang. Jadi bisa melibatkan banyak orang untuk di Solo ini khususnya penting untuk mungkin memperkenalkan budaya dengan cara yang berbeda. DCP adalah Dance Conceptual Photography yang pertama kali diadakan sesi pertama oleh DF Conceptual. Kami tim dari DF Conceptual membuat event ini untuk mengumpulkan para fotografer untuk mendapatkan objek yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, yaitu event yang seperti model ataupun juga objek yang berbeda. Tapi di sini kita menampilkannya secara dance atau tarian, bisa berupa kontemporer, bisa berupa tradisi, dan juga berupa gabungan dari kontemporer dan tradisi. Di event DCP ini sendiri akan dilanjutkan secara berkala, yaitu sebulan sekali rencananya di berbagai tempat untuk mengembangkan para penari, juga memberikan tempat wadah silaturahim bagi para fotografer. Semoga DCP Dance Conceptual Photography ini yang diselenggarakan oleh DF Conceptual bisa berjalan lancar dan juga dapat memberikan inspirasi dan juga aspirasi bagi para pecinta fotografi. Untuk kali ini DCP Dance Conceptual Photography mengadakan dengan tema The Power of Madam Kalinyamat yang menceritakan tentang seorang wanita berpatriot. Dia membalas dendamkan dan mengambil tahtanya kembali dalam rangka memperjuangkan tahtanya. Di sisi lain, Kalinyamat ini sendiri adalah cerita tradisi dari
kota Jepara, tapi untuk konseptual fotografi di sini kita melihat kecocokan antara penari dan juga konsep yang diangkat untuk bisa dikembangkan kembali secara tradisi dan dikembangkan kembali juga secara kontemporer. Semoga untuk yang sesi Kalinyamat ini bisa berkembang kembali di sesi-sesi selanjutnya dengan tema yang berbeda, tentunya dengan dance konseptual fotografi dan didukung berbagai macam sponsor dan juga tempat, salah satunya dari Omah Sinten, dan juga nanti di nextnya akan ada tempat-tempat lainnya. Terima kasih buat lokasi yang sudah diberikan oleh Omah Sinten, Hotel Heritage dan Resto.